Kita selalu dengar ayat jangan kejut harimau yang sedang tidur, melambangkan jangan kacau Malaysia, nanti kita bantai kita orang. Tapi kan, harimau tu dah tidur lama sangat. Kita kena kejut dia. Kita kena bagi semangat dekat dia supaya dia boleh bangkit balik. NAMPI LMY dah banyak kali dah kita tengok berubah-ubah daripada setiap musim ke musim. Pasukan tu dah 3 kali dah champion. Pergi international macam tu juga. Pergi bawa balik sijil penyertaan. Sampai bila? Kenapa kita graf kita tidak menaik? Kenapa tak boleh nak implement benda tu dekat Malaysia atau awak bermain Mobile Legends sebenarnya? Di sana pun. Jauh saya pun. Saya daripada M1 sampai ke hari ini, saya masih lagi berjuang untuk industri ini. Kesedihan saya bila mana pasukan yang kita harapkan kurang memberi saingan lah. Kenapa benda ni berlaku? Kenapa kita graf kita tidak menaik? Kenapa menurun? Adakah terlalu berat tanggungjawab tersebut? Soalan personal lah. Kenapa todak macam tu dekat international? Ha, itu je. Dia macam target dekat todak. Kalau dari sudut pandang saya daripada M1 sampai ke M4, semua mutun punya terma international saya start pernah lepas kot. Tapi kalau saya yang main lah, maksud saya rasa. So, saya rasa dia sebenarnya kalah dekat mentaliti je kot. Bukan saya, maybe ada beberapa dari tim saya. Bila diorang main je, diorang rasa macam, oh ni tak boleh, ni tak boleh. Takut kalau kita buat macam ni kan, diorang buat macam ni, faham tak? Maksudnya, diorang nak buat something tu, diorang kena tunggu enemy buat. Bukan kita yang mula kan. Itu kalau dari sudut pandang saya. Kalau apa beza dia daripada M1 sampai sekarang, M1 tu masa tu memang main semua lepas je. Ha, tak kisahlah enemy buat ke apa ke, kita orang main ikut cara kita orang. Tapi kalau ikut dari sekarang, saya rasa macam tu lah. Dia mental block kot. Chiku, Ripo dengan Zon. Korang dapat wakil Malaysia kat SEA Games and korang dapat silver, which is very good. Tapi cukup ke? Korang punya pride, korang punya rasa excitement bila wakil Malaysia, bila dapat silver, adakah dia akan mati dekat situ? Ataupun korang rasa still terbakar, bukan setakat nak pergi N5, tapi nak menang? Where's the fire? Where's the passion? Is it still there? Ataupun korang dah reset sangat sampai fire tu dah hilang? Aku pula. Okay, bro. Macam dia, bro? Macam mana, bro? Dia lepas dah habis SEA Games tu kan, kan kita dapat nombor 2. Benda tu sebenarnya tak cukup lah. Dapat nombor 2, kita kalah dengan Filipin kot. Takkan kita nak kalah dengan Filipin. Malaysia kuat kot. So, dari situ tak berhenti lah. Bakar dia tak hilang lagi. Dia makin bertambah bakar dia. Walaupun dah dapat nombor 2, memang kita bangga. Tapi dekat situ... Tak, kita patut bangga. Ha? Kita patut bangga. Ah, yelah, kita patut training bangga. Training minggu. Tapi dekat situ tak membuatkan kita orang stop lah untuk terus berjuang untuk M5. Tapi jangan orang... risau, kita orang 2 ya kat sini. Kita orang akan pasal M5 lah. Tak. Oh, 3. Salah satu pada kita tak dapat pergi M5 ya, po. Tapi itulah, kalau kat M5, takkan kau nak jadi badut lagi kan? Betul? Tak apa, aku menang. Kali ni aku bawa betul-betul. tak, dia senang cerita siapa yang menang lah. Dia akan okey lah. So, kali ni semua dia lah. Buktikan lah. Kalau dekat M5 memang bantai lah semua negara. Korang rindu tak lain nak SEA Games? Macam. Macam. Sebab dia paling bersendirian. Kita semua tak apa. Okey ya. Kalau aku rindu dua korang. Rindu lain up SEA Games sebab rasanya itu lain up paling solid tu. Dalam Malaysia. Jujur, tak tipu. Kalau dari aku tak rindu yang kita kat bootcamp. Aku rindu kita kat hotel. Sebab kat bootcamp semua bahasa diri juga. Dekat hotel tu yang dia rapat sikit. Oh, kau nangis. Oh, nangis. Mana dia nangis? Yang dia orang tengah buat lain kau dah jadi. Itu tak nangis lah. Cuma kalau dari segi... Tahu, saya rasa macam kalau masuk final lain. Dia lebih baik daripada tak masuk final. Dia punya kalah tu rasa lain lah. Walaupun sebab kita dah masuk final, kita nak dapatkan emas. Jadi bila kalah, rasa macam kecewa. Jadi soalan ni untuk saya nak tanya dekat Ripo.
kalau kata dah pergi ke international bermain di Indonesia, dapat banyak sangat pengalaman. Kenapa tak boleh nak implement benda tu dekat Malaysia ataupun pasukan Malaysia yang tak boleh nak hit that kind of standard untuk bermain di taraf antarabangsa? Di mana pun. Apa dia cakap kau tak, tadi? Kau dah main kat Indo. Kau tak boleh bagi tahu macam mana Indo main kat kita. Kau tak bagi tahu ilmu tu dekat kita orang. Dia punya standard tu tak ada. Sebab kan ialah kan nak bagi tahu kan kita semua musuh. Bukan kasi game tu. Oh kasi game. Pada boleh. Oh kasi game. Aku bagi tahu lah macam bukan maksudnya macam selalu kau Indo ESP buat macam ni, Meet buat macam ni. Tak ada. Kau tak bagi tahu. Sebab kau kena nak tanya. Tak boleh. Lagi mana tolonglah kita orang. Kita tak tanya. Aku tetap nak tolong. Maksudnya sebab mungkin daripada cara korang main tu dengan bila aku main di Indonesia dah hampir sama, tapi mungkin ada sikit-sikit je lah, tapi benda tu tak terlalu mengimpak kan. So aku macam bila korang main macam tu, aku rasa macam oh betul lah tu, dia dah sambil sikit samalah. So macam mungkin kalau ada perubahan sikit nak buat, aku boleh cakap dah hampir sama. Mungkin macam hampir lebih... sama ke kita orang bawah lagi? Apa beza dia? Beza dia dekat communication dengan ni semua. Mentaliti dia orang lah macam tu, beza dia. Apa masalahnya bila kita pergi kat international, kita tercek induk? Memang tu. Level Malaysia lain tu. Kalau MPM Malaysia, MPM Malaysia memang lain gila dengan international. Tapi aku rasa tu pun punca tu kita macam badut sikit kat international. Sebab kita punya saingan dekat Malaysia kurang kan? Tak, macam mana? Macam mana aku nak menang? Ni dah ada saingan. Aku rasa dari segi kompetitif MPL team kan tak cukup strong macam Indo-Philippine. Lepas tu itulah dia orang punya, dia orang lebih advance tu dari segi team play, strategi dia orang. Tahu ah, dia tu macam sampai sekarang aku rasa Malaysia pun tak dapat lagi ah. Aku rasa Malaysia main untuk main je kot. Nak nama. Main untuk dalam Malaysia. Tak main untuk dapat duit gaji. Ada gaji tu semua dah settle. Dapat gerak. Tak ramai ah player-player yang macam kita. Harapan saya untuk komuniti Mobile Legends ni teruskan support kita orang. Jangan berhenti untuk support apa-apa yang event-event MPL kot, Muntun ke. Sebab daripada dulu sampai sekarang, nampak macam sekarang kita dah start berkembang lah. Kira kalau contoh kalau pergi MPL, tak ada orang. Macam season lepas, ada team yang bila kita lawan ni, main tak ada orang. Kosong gila. Ada dulu. Ada, memang banyak. Team apa ya? Dia select tau. Dia beberapa team je yang... Dulu nanti family dia je ada. Tak best lah macam tu. Mungkin kalau untuk community MLBB boleh jadi macam contoh lah, sebagai contoh homeboys lah. Ada fanboys kan. Diorang tu ada supporter diorang yang main drum tu semua. Team-team lain sebenarnya perlu ada juga sebenarnya. Tapi kalau fans RG kan duduk je. Yeah. Ada pun gondong-gondong dekat depan. Yeah. Tak macam tepi-tepi tu, ramai-ramai bam-bam-bam. Tanya kepada Chiku dan juga Zon. Umum tahu yang Ripo pernah bermain di Indonesia. Kenapa Chiku dan Zon memilih untuk tidak keluar? Sedangkan ramai yang tahu ada offer dari luar ataupun ada dapat macam Zon pun ada punya former team ataupun team lama dia, Geek Fam pun ada di Indonesia. Kenapa tidak memilih untuk bermain di luar dan lebih fokus bermain di Malaysia? Adakah takut? Tapi pasal offer ya. Tahu aku rasa aku reject offer Indo dulu sebab aku bocah lagi tu, aku takut tu. Tahu aku tak berani dulu nak pergi tu. Walaupun time tu offer menarik lah daripada tim-tim besar kan. Kira kalau aku pergi, tak tahu apa jadi. Cuma tu lah, takut lah dulu nak pergi. Kau pula cik? Aku sama je kot jawapan kau. Aku tak, bukan. Tak, aku tak nak, ni kalau dari diri aku lah. Better aku main kat tim Malaysia dan aku menang dengan tim Malaysia. Faham? Tak ada feeling kan nak main untuk orang lain? Tak ada. Ha. Kalau orang satu tim aku boleh ajar dia macam-macam. Apa benda yang aku tahu aku boleh ajar dia sebiji, tapi cara pemahaman dia lah. Cuma sekarang ni memang aku rasa tak ada lagi kat orang yang kat Malaysia faham betul-betul pasal ML ni. So memang aku nak kena cari sampai jumpa dan buat yang terbaik lah untuk Malaysia ni. Lastly, I just nak cakap, as a talent punya point of view, I punya hopes and dreams, players, community Malaysia in general. Daripada players, of course, I nak you guys do your very best. Sebab even audience kat Malaysia, even kalau kalah pun, nampak korang try your best, very hard game, kita bangga. Dari segi saya lah kan saya rasa boleh kot season ni. Sebab kita orang pun dah macam semua dah try hard kan. Dah tak nak dah macam kena bantai, kena belasah semua tu.
Rasa semua tim dalam Malaysia sekarang ni semua betul-betul tengah proof kot. Macam mana nak naikkan nama Malaysia ni. Memang semua tim dekat MPL tu betul-betul semua try hard gila. Sampai banyak import player tu semua sebab betul-betul target M5 lah. Memang diorang betul-betul target M5 season ni. Ni untuk teammate-teammate saya. Saya tahu kalau korang main kat Malaysia, korang punya mindset lain. Tapi bila kat international tu, apa yang saya rasa macam korang ni macam tak tahu main apa sebenarnya. Macam takut ke apa ke saya tak tahu. Nampak beza lah permainan dekat Malaysia dengan kat luar. Season ni kalau betul-betul lepas lagi, kalau boleh orang-orang lama tak, orang-orang lama tu macam you rival Momo ubahlah. Kita kena bagi kekuatan dekat dia, tak kisahlah kita sebagai public ke, sebagai team owner ke, organisasi ke, media ke ataupun komuniti sendiri, kita kena bagi. Kita kena kejut harimau ni supaya dia bangkit semula, supaya dia lebih garang untuk tunjukkan yang hey, Malaysia pun boleh buat. Malaysia boleh buat benda ni sebab kita boleh buat sama-sama kasih jadi.